terus seputar kegiatan di Akademi Angkatan Laut, informasi paling teraktual terkait dengan pola pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Pada hari ini, bersama saya, Sersan Tona Teknik Ahmad Adib, dan saya, Sersan Tona Pelaut Naila, di awal pekan minggu kedua, bulan Desember tahun 2021, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi pilihan untuk Anda. Berikut di antaranya. Taruna Akademi Angkatan Laut terima sosialisasi peran TNI di operasi pemeliharaan perdamaian dunia. Ratusan taruna tingkat 2, 3, dan 4 Akademi Angkatan Laut menerima sosialisasi peran TNI di operasi pemeliharaan perdamaian dunia dari Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia. Marsda TNI Benediktus Beni yang digelar di Gedung Mas Pardi, Kesatrian Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Mengawali sosialisasinya, Marsda Benediktus memberikan gambaran secara umum mengenai tugas PMPP TNI kepada Taruna Akademi Angkatan Laut sebagai pusat pembentukan dan pelatihan prajurit TNI dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB, serta merencanakan dan menyiapkan personel TNI untuk penugasan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian PBB, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam sosialisasi tersebut, para taruna sangat antusias dengan apa yang disampaikan Komandan PMPP dan menanyakan beberapa pertanyaan pada sesi tanya-jawab. Genderang suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut meriahkan kirab Navy Day Hari Armada. Tepat di tanggal peringatan Hari Armada, 5 Desember 2021 ini, 108 personil genderang suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut memeriahkan kirab pasukan Navy Day peringatan Hari Armada 2021. Mulai dari Siola, Tunjungan hingga Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Acara yang dibuka Pangko Armada 2, Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto ini dimulai pada pukul 15.00 sampai pukul 20.00 wilayah Indonesia Barat. Navy Day diawali dengan kirab yang menampilkan 10 peleton prajurit mengenakan seragam TNI Angkatan Laut dari bermacam unsur. Kirab menjadi salah satu sesi yang menyita perhatian pengunjung karena tampilnya GS Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut yang mengiringi langkah para peserta kirab dengan 10 lagu dimainkan non-stop sepanjang rute kirab Siola hingga Gerahadi dengan menampilkan beberapa formasi diantaranya formasi Akademi Angkatan Laut, Jangkar, dan TNI Angkatan Laut di titik-titik tertentu. Gubernur Akademi Angkatan Laut hadiri upacara Hari Armada Republik Indonesia tahun 2021. Gubernur Akademi Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah, didampingi Ketua Cabang Berdiri Sendiri Jala Senastri Akademi Angkatan Laut, Nyonya Ayu Nur Alamsyah, menghadiri upacara Hari Armada Republik Indonesia tahun 2021 yang dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dengan tema Armada Republik Indonesia Kesatria Pengawal Samudra untuk Indonesia Tumbuh, Indonesia Maju di Nerbaga Madura Koarmada 2, Ujung Surabaya, Jawa Timur. Dalam upacara Hari Armada ini melibatkan pasukan upacara sebanyak 1.020 orang personil, diantaranya terdapat Kompi Taruna Akademi Angkatan Laut. Dalam sambutan, Kasal mengatakan upacara Hari Armada ini merupakan wujud dari upaya pelestarian nilai-nilai kejuangan yang telah diwariskan oleh para pendahulu dalam pengabdiannya untuk melahirkan dan membesarkan Armada Republik Indonesia. Gubernur Akademi Angkatan Laut saksikan Kasal sematkan 512 baret ungu pada prajurit petarung muda marinir. Gubernur Akademi Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah didampingi Nyonya Ayu Nur Alamsyah menyaksikan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyematkan baret ungu kepada 512 prajurit petarung muda marinir pada upacara pembaretan yang digelar di Pantai Baruna, Kondang Iwak, Malang Selatan. Dari 512 prajurit muda marinir yang mendapat penyematan baret kebanggaan marinir terdiri dari 17 perwira remaja marinir lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan
Angkatan ke-66, 197 Bintara Remaja Marinir, serta 198 personil Tamtama Remaja Marinir. Pembinaan tradisi dalam sambutan kasa untuk menjunjung nilai-nilai leluhur dalam bentuk pembinaan karakter, penanaman rasa kebanggaan, dan kehormatan diri serta kecintaan kepada korop, dan merupakan salah satu pembuktian bahwa Angkatan Laut sangat serius dalam pembangunan kekuatan matra laut menjadi lebih profesional, modern, dan tangguh. Taruna Akademi Angkatan Laut ikuti latihan Gelagaspur L3 di KRI Dewa Ruci, Satban Koarmada 2. Sebanyak 61 Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 2 Angkatan ke-69 mengikuti latihan geladi tugas tempur kapal tingkat 3 atau L3 Satuan Kapal Bantu Komando Armada 2 selama 2 hari mulai hari Rabu hingga Kamis di KRI Bima Suci dan KRI Dewa Ruci. Pelibatan Taruna dalam Gelagaspur kapal tingkat 3 atau L3 merupakan salah satu pembinaan latihan TNI Angkatan Laut yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan keandalan unsur-unsur atau satuan tempur TNI Angkatan Laut berikut satuan pendukung agar tercapai tingkat operasional yang dipersyaratkan. Akademi Angkatan Laut terima DIPA 2022 dan penghargaan peringkat pertama penilaian IKPA terbaik Satker Vertikal. Akademi Angkatan Laut bersama satuan kerja pemerintahan lainnya menerima daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2022, sekaligus Akademi Angkatan Laut menerima penghargaan indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2021 yang diserahkan Gubernur Jawa Timur pada acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan transfer ke daerah dana desa tahun 2022 di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Akademi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Edi Supriyono, mewakili Gubernur Akademi Angkatan Laut, Mayjen TNI Marinir Nur Alamsyah, menerima DIPA tahun 2022 dan piagam penghargaan tingkat pertama penilaian IKPA tahun 2021 untuk kategori satuan kerja K-L tahun 2021, pagu besar di atas 200 miliar dari Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa. Demikian sahabat AL. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Merenyi Sekali. Saya Sersan Tona Teknik Ahmad Adin. Dan saya Sersan Tona Pelaut Naila. Mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Salam Reda Dharma Sakti. Sampai jumpa.